ngomong bahwa selamanya bakal berlangsung kayak begini begitu. Tega lu, Rodia. Penting begini juga. Mari kita selesaikan ini secara baik-baik. Jadi maksud lo mau ngomong bahwa selamanya gue kudu dalam kekurang ajaran dan kecabulan lo begitu? Jangan perawakan perasaan kita, Rodia. Gampes dari kota ke kampung muara lo. Beli tomat nyarnya laro. Biar kata lu jawara, sampai kiamat gua gak bakalan takut sama lu. Oh, wih, harap takut sama gua. Ayo, lu kecelakaan. Injek lu ntar lu. Sini, lu. Sini. Hari ini gue yang pergi nih, dan gue janji nih sama lo, gue itu bakal bawa pulang duit yang banyak supaya lo dan cabang bayi kita yang ada di sini itu kenyang. Kita lagi nyari seorang yang pintar. Maksudnya bang? Maksudnya mas seorang tabib spesial yang bisa nyembuhin nona majikan kita kok, yang kagak bisa lagi tuh gunain lidahnya buat ngomong. Wadah, gagal. Bisu. Udah banyak buat tabib yang berusaha nyembuhinnya, tapi kagak ada yang berhasil. Tapi siapa tahu nih, Bu. Barangkali tempat nih ada seorang tabib spesial yang bisa nyembuhin nona majikan kita. Nah, kadang-kadang dia kudu digebukin dulu supaya bisa nunjukin kemampuan. Ini saya peringatin sama Abang. Yang ini penting banget. Ya. Dia itu kagak bakalan ngaku sebagai tabib alternatif paling sip sedunia sebelum Abang-abang berdua ini. Ngegebukin dia sekencang-kencangnya, sekuat-kuat tenaga dari kaki kepala sampai bibirnya jotor sampai palanya pitangan pakai bismillah kalau perlu sampai dia ngaku tuh begitu bang. Begitu caranya buat ngebuktiin kalau dia itu tabib alternatif paling sip sedunia. Kan gua udah bilang gua ini bukan seorang tabib. Sial. Kalau gini sih terpaksa kita harus ngakuin. Iya Lem, sikat dong. Ayo, apa bang? Nah kan, saya sungguh nyesel nih udah ngebukin Abang. Saya juga bang. Itu banget. Apa lo berdua ini udah gila? Maksa gua jadi tabib. Jadi apa bukan tabib nih? Atau bukan? Biar ngeledeknya berkuah dah. Wah, ya kan? Bertemu dengan Hipokrates ini bilang bahwa kita berdua ini harus pakai peci. Hipokrates mengatakannya. Oh iya. Pada pasal berapa kalau Allah boleh tahu? Pada pasal tentang peci-peci. Kalau Hipokrates mengatakannya, berarti kita harus menggunakan peci. Wih, iya, Pak. Tabib. Iya. Silakan duduk. Oh, kami. Terima kasih. Atuh rupa-rupanya ini dia bukan seorang pasien yang ngejengkel. Saya ini pada ke satu kesimpulan bahwa dia ini kagak ngerugiin laki-laki yang sehat. Wah, Tuan Tabib telah membuat Putri Owe tertawa. Atuh lebih banyak ketawanya itu lebih bagus. Justru itu adalah tawa.
sakit ini tertawa. Sini. Saya ini ucapin selamat siang, Tuan. Oh, tunggulah sebentar, Tuan. Oh, oi, mohon. Apa yang you mau lakuin? Oh, mau ngasih uang jasa buat Tuan Tabib. Ah, saya ini kagak mau menerimanya ini. Oh, Tuan. Sekali-sekali kagak. Tolong, Tuan. Kagak ada kompromi. Apa pasti ini sesuai dengan berat? Oh, pasti, Tuan. Oh, pasti. Iya, 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 iya. Ah, saya ini tertarik pada pekerjaan. Bukan karena respect interest loh. Oh, tidak bermaksud ke situ sama sekali, Tuan. Kalau begitu saya ucapin terima kasih. Oh, sama-sama, Tuan. Saya mohon permisi dulu sebentar. Silakan, Tuan.